Assalamualaikum teman-teman. Sekarang jam 6 lewat 20 menit. Baru bangun tidur dan Mai langsung ngoceh-ngoceh. Gak tau ngoceh-ngoceh apa, doang gak jelas. Tahu baru bangun tidur, ngoceh aja terus. Nah, ini baru bangun tidur, belum cuci muka sama sekali. Hai, kita ke kamarnya Zahra. Kita cari Zahra. Gak ada dia di kamar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ba. Ternyata Zahra ada di dapur, dia udah bangun duluan. Dia enggak satu kamar tadi malam. Enggak satu kamar sama aku. Oke, dia, aku sama Zahra sekarang posisinya lagi di dapur nih. Dia tuh nggak bisa kalau ngelihat kamera. Dia tuh langsung aduh melotot ke kamera, melihat dirinya sendiri. Nah, ini aku tunjukin yang selalu ngerawat Zahra, yang nanyain tuh, kalau kakak kerja Zahra sama siapa nih? Sama ini, sama emak. Ini emaknya bapak, bapaknya aku. Sebenarnya aku harus manggil mbak, tapi aku manggil emak. Karena kakaknya aku tuh juga manggil emak, jadinya aku ikut-ikutan gitu. Doain semoga beliau sehat terus, amin. Nah, kita ini sekarang lagi di depan rumah. Di rumahku, di Bakeong. Ih, ngapain tuh Mai? Yuk, sok cakep. Abang mau coba. Apa? Bila? Hai Abi. Ara ini. Kentu. Lo apa nyaman rumah? Benican malam mau undangan nah. Bucan bon. Malam ya cuma ngaji, Pak. Rara mulutnya ini lho. Rara ini mulutnya ini lho. Kok baju ya, nak ya? Rara dulu mandi dulu guys. Mandi. Zahra. Oke guys, sekarang tuh aku mau bersihin wajah. Ini tuh tas kerja, ini dari MS Glow, biasa sering aku bawa. Nah, itu hadiah dari MS Glow dan ini pouch yang tempatnya MS Glow. Pasti kalian kalau beli satu paket pasti dikasih pouch ini. Nah, di sini aku pakai pembersihnya Pixi. Ini sebenarnya pembersih mata sama bibir aja, tapi aku pakai untuk semuanya. Aku beli karena ada promo kemarin. Kalian kalau ngebersihin wajah itu jangan terlalu ditekan dan jangan kasar-kasar. Biasain aja, yang penting kotorannya itu bisa ikut. Jangan terlalu dikenceng-kencengin dan jangan terlalu ditekan juga, kasihan kulitnya. Nah, ini aku mempercepat durasi biar enggak ngabisin waktu. Dan ini hasilnya. Kotor, itu kotoran tadi malam. Nah, selanjutnya
aku bakalan nunjukin isi tas dari pouch ini. Nah, ini yang selalu aku bawa ke mana-mana. Isinya itu skincare dari MS Glow sama make up. Itu Pixi, lipstiknya Nivea sama Maybelline, Esculin juga, maskara juga. Nah, ini tes yang akan aku bawa kerja nanti. Ini pouch yang isi skincare sama make up dan itu pembersih dari Pixi. Nah, jangan lupa dompet. Di dalamnya itu ada KTP, ada STNK sama uang sisa THR kemarin sama sisa gaji kemarin. Nah, aku bawa ke tempat kerja dan itu kacamata jangan lupa dibawa terus biar pas naik motor matanya enggak kelilipan. Nah, udah siap. Selanjutnya aku bakalan nunjukin isi pouch ini. Ini aku tuh pakai MS Glow udah dua kali. Yang pertama itu aku pakai MS Glow yang luminous dan sekarang aku pakai MS Glow whitening. Nah, ini krim siangnya sama aja sama yang luminous dan ini krim malamnya. Krim malam luminous sama whitening itu bedanya ada di krim malam aja. Dan ini facial washnya, ini sama aja sih sama yang luminous kemarin, gak ada bedanya. Dan ini tonernya juga sama-sama yang luminous. Yang membedakan MS Glow Luminous sama MS Glow Whitening itu cuman ada di krim malamnya. Perbedaannya itu ada di krim malam. Di krim malamnya MS Glow Luminous itu warna putih kental. Yang whitening itu krim malamnya agak kekuning. Oke. Nah, udah selesai nih aku lihat Kacong Ari nyantai nonton TV. Dia tuh kerjaannya kalau enggak rebahan ya ngedit video ya makan, ngedit video ya makan. Ya kayak gini dah kerjaannya. Tuh. Kayak apa, Kaden? Nah, ini Zahra Tul Metimah. Dia habis mandi. Dia tuh pakai produknya Cousin Baby. Tapi ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Tapi mereknya Cousin Baby semua sih. Nah, ini tuh parfumnya. Aku sendiri yang beliin karena enak baunya. Oke, bagian ini aku skip soalnya aku mau siap-siap kerja mandi. Oke, lanjut. Habis mandi ya seperti biasa sisiran dulu. Oi. Kita pakai toner MS Glow. Di sini kalau pakai toner ada dua macam, ada yang langsung disemprot, ada juga yang dipakai di kapas. Kalau aku sukaan pakai di kapas. Tu motia matu asi nunu tutu umu kiang mama mami singkong kiju mama tiu mumu singking tuki tuki ye baik.
tak itu ulang ni. Nah, di sini aku pakai lipstick dari Nivea. Bukan lipstick sih, kayak pelembab gitu. Oke, di sini aku lanjut pakai krim siang. Terserah kalian, kalian mau pakai banyak atau sedang atau dikit, terserah kalian. Tapi jangan terlalu putih ya, nanti dempul. Ada ke ngana? Ada ke ngana ya? Oh, ini nah. Bi, aduh, iya kok hubuk kok. Zahra. Mai kalau ketemu sama Zahra tuh kayak orang gila, ngomong-ngomong gak jelas gitu. Terus sekarang Zahra diapain lagi? Mai, Mai. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Zahra nih pasrah juga. Ay. Iji, ketahuan emak dimarahin dia tuh. Setelah Zahra juga pasrah. Mak ini gila. Cinta, cinta, saya bukan kaleng, kaleng. Ay, ngapain sih? Ay, ay, bi, ay, kenapa? Ya Allah, Allahu Rabbi, bi, kenapa sih? Udah-udah, lupain soal tadi, oke? Biarkan Mai berkembang sama Zahra. Oke, kita lanjut. Nih, aku lagi suapin Zahra. Jangan fokus ke kaki ya. Kakinya masih luka memar. BTW di sini alhamdulillah Zahra doyan banget makannya. Tapi dia sekarang lagi kurang enak badan, batuk terus. Udah 2 minggu dia batuk-batuk. Tapi kalau soal makan dia lahap. Sehat terus Zahra. Ara doyan makan. Ara doyan makan. Iya. Teman-teman,
makan dulu teman-teman. Bilang gak? Rara mau makan dulu, dadah. 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 Lah. Dadah. Rara mau makan dulu. Dadah. Yo. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Yang buat nge-subscribe makasih banget. Dan yang belum nge-subscribe tolong di subscribe Intan Malaika. Jangan lupa di like, di komen, di share, makasih. Nah buat kalian yang lagi cari-cari pengen pakai skincare yang BPOM, yang halal, yang aman, yang udah terbukti, kalian bisa nyoba MS Glow. Di Shopee udah ada, di all shop itu juga udah banyak banget, dan klinik-klinik di kota kalian udah banyak yang buka MS Glow. Sebelum kalian memakai MS Glow, aku saranin kalian konsultasi dulu ya, cocoknya pakai yang mana. Soalnya MS Glow itu banyak variasinya. Pokoknya aman deh, aku sendiri udah nyobain, udah hampir 4 bulan aku pakai MS Glow dan sudah ada hasilnya. Jangan lupa di order.